Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh perangkat pemerintah untuk menjaga kesediaan logistik serta personel di wilayah masing-masing. Perintah tersebut tidak lepas dari cuaca ekstrim yang menyulut bencana di sejumlah daerah. Perintahkan kepada BNPB, BNI, Polri, Basarnas, kementerian terkait, Pemda semuanya untuk waspada dan membantu masyarakat apabila ada bencana secepatnya, dan kita harus mengantisipasi dampak cuaca ekstrim ini terutama pada produksi pangan. Meskipun sampai sekarang belum ada masalah, tapi ini masih bulan Desember, nanti masih ada bulan Januari, dan juga terutama jalur-jalur logistik. Jangan sampai putus karena adanya bencana. Ini juga harus betul-betul diantisipasi dan diantisipasi.